Langsung saja, kita buka valve atau kran gasnya yang terhubung dengan selang gas kompornya. Tetapi sebelumnya, jangan lupa menutup terlebih dahulu kran gas yang ada di meteran gas pelanggannya ya, agar tidak ada lagi gas bertekanan keluar. Oke, Mbak Google. Baguslah kalau sudah mengerti. Musik. Mana nih back soundnya Om? Waduh, ini adik-adik, pay point saja ya. What I can't do, so let